Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua tentang bagaimana cara mendapatkan Bitcoin gratis. Di sini saya akan mengenalkan sebuah situs yang bernama coinpayu.com. Jadi nanti di situs ini kita akan mengklik iklan-iklan. Di sini ada iklan, jenis-jenis iklan, ada iklan video dan lain-lain. Jadi dengan kita mengklik iklan-iklan tadi, maka oleh pengembang situs ini kita akan dibayar dalam bentuk Bitcoin. Oke, kita lihat di sini kita mulai. Nah, seperti ini. Kita klik berjalan 24 detik, 23 detik iklannya. Nanti setelah durasi detik itu selesai, akan muncul iklan lain. Jadi kita menonton atau kita buka iklan tadi, situs-situs iklan tadi dengan durasi waktu tertentu, kemudian kita akan mendapatkan Bitcoin dalam bentuk Satoshi. Kita klik lagi, terbuka tab baru, tab yang sudah lalu kita tutup saja. Tab baru berjalan lagi dengan durasi 10, 9, 8. Jadi setiap tab yang kita buka itu adalah sebenarnya situs-situs yang melakukan promosi melalui penyedia layanan CoinPayu. Nah, di sini ada captcha-nya. Kita klik saja captcha-nya ini. Ada captcha dalam bentuk tulisan, kita ketik, kemudian verify. Oke, kita dapat 4,2 satoshi, jadi Bitcoin tapi dalam pecahan satoshi. Kita buka lagi iklan 1, berjalan 24 detik, 23 detik, 22. Oke, terus kita lakukan seperti itu sampai iklan-iklan tadi habis, kemudian kita akan pindah ke iklan yang lain. Di situ ada surat ads, ada 22 iklan yang harus kita klik dan kita akan mendapatkan bayaran dalam bentuk Satoshi Bitcoin. Oke, teman-teman, kita buka lagi iklan baru, kita reload yang iklan Windows. Ini yang bentuk Windows Ad, ada yang membaca artikel, di situ ada fee-nya, ada biayanya, ada bayarannya atau gajinya. Nah, di sini akan kita lihat, kita membaca artikel, kemudian kita klik link-link tertentu di dalam artikel tadi, kemudian ada waktu yang berjalan. Begitu waktu selesai, maka koin kita atau Bitcoin kita akan masuk ke wallet kita. Jadi melalui situs ini nanti Bitcoin yang terkumpul bisa kita withdraw ke Indodax atau toko kripto. Nah, nanti dari Indodax dan dari toko kripto, maka kita bisa convert ke rupiah untuk kita kirim ke bank kita masing-masing. Demikian singkat video dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga bermanfaat video ini. Ini sambil berjalan iklannya. Oke. Seperti itulah caranya kita mengklik tiap iklan. Ada yang dalam bentuk Windows Ad. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.